Saya nampak, saya macam awak. Awak tahu satu benda je. Dia macam, macam mana benda tu betul-betul solid dekat atas kepala dia dengan warna biru tu juga. Saya macam, benda tu tak nak nampak macam begitu firm kan. Ya, saya ingat coklat. Saya ingat coklat. Tapi apa pun, kita akan terus masuk ke dalam drafting game yang pertama ketika ini. Bruno menjadi favorite untuk Bepex juga. Adakah akan di-ban keluar? Tapi Arlott terlebih dahulu menjadi kunci utama pembuangan untuk pasukan Bromis Gold. Kena ingat, Arlott tu boleh digunakan oleh Aizen. Begitu juga dengan Ethan dalam masa yang sama. Ya, betul. Memang flexibility yang tinggi. Saya tak terkejut kalau dapatkan Gunevia tapi Zaura tak mainkan pun. Namun, kita seringkali melihat Lilgun ini, kenapa mereka seringkali tertewas di pusingan pertama? Yeah. Kerana mereka suka untuk melihat hero pool ataupun orang kata priority pick untuk pasukan musuh. Jadi, saya tak terkejut kalau ada hero-hero yang kita macam, eh kenapa hero yang tak kena ban? Nampak Lilgun akan cuba-cuba untuk test. Adakah pasukan musuh ini selesa untuk pakai hero tersebut? Seperti hari semalam, The Flash dapatkan dapatkan Guinevere. Jadi hari ini mungkin akan ada hero-hero seperti Joy ataupun Wanwan yang bakal cuba untuk dilepaskan begitu saja oleh Lilgun. Itu yang kita akan saksikan. Adakah okey untuk pasukan Burmese Gold dapatkan antara hero yang awak sebutkan sebelum tadi, Wanwan sebagai contohnya. Tapi kalau dapatkan Wanwan, masih lagi ada Bruno daripada tangan Bambax yang mungkin akan memberikan sedikit kesukaran kepada pasukan Bromis Gold pada awal game. Jadi untuk pasukan Lilgun ketika ini, ada beberapa hero yang mereka boleh fokuskan. Wanwan masih lagi terbuka. Mereka masih lagi ada Joy. Mereka juga ada Martis yang boleh digunakan oleh Zaura dengan sangat baik juga. Jadi ini sikit sebanyak akan mengelirukan pasukan Bromis Gold. Begitu juga dengan pasukan Lilgun sendiri. Adakah kita perlu melepaskan hero meta ketika ini kepada pasukan Bromis Gold? Ataupun mereka boleh saja ban keluar hero yang lain, hero yang mengganggu, contohnya macam Angela yang masih lagi terbuka ke sini untuk pasukan Lilgun? Ya, tepat sekali. Tapi sekarang ini, kalau kita lihat untuk pasukan Lilgun, pilihan di tangan mereka. Joy ingin dilepaskan mungkin, tetapi Joy akan di-ban keluar juga. Dengan pembuangan farmasi nampak agak jelas bahawa mereka ingin mencari lebih ke arah Wanwan selaku first pick. Ya. Tapi adakah Wanwan tersebut cukup selamat untuk mereka biarkan? Lilgun has secured 60% of first blood in 15 game at M5. Itu satu statistik yang bagi saya sebenarnya agak average sajalah. Tak adalah terlalu tinggi dibandingkan dengan setengah pasukan yang seringkali dapatkan first blood. Contohnya kalau kita ada dekat MPL MY, first blood sentiasa dimiliki oleh pasukan homeboy. Saya kira sebab mereka agak agresif melakukan ganking itu. Betul. Selain daripada homeboy, saya Selangorit Giant. Oh, Selangorit Giant. Yes, mempunyai first rate yang first blood rate yang tidak tinggi. Tapi untuk pasukan Bromis Gold, seperti yang kita bincangkan tadi, Angela terus saja dikunci oleh mereka. Untuk pasukan Lilgun, Baxia sebagai pemilihan utama untuk mereka. Tiada combo daripada Baxia Angela untuk Bromis Gold dan mereka dapatkan antara hero favorite daripada perlawanan untuk M5 kali ini, EDC kali ini. Bruno terus saja dikunci. Apa kelebihan Bruno sebenarnya adalah disebabkan kekuatan yang dia ada pada awal game. Kalau pandai gunakan Bruno, awak bayangkan staking yang dia boleh kumpulkan pada awal game. Sekali rembat tu, mana-mana marksman kalau bukan Brody ataupun Beatrix, secara jujurnya akan menghadapi sedikit masalah lah. Kalau kita tengok memang rembatan-rembatan daripada Bruno ni sangat-sangat memedihkan. Lebih-lebih lagi apabila dia ada satu kedudukan yang selesa. Yeah. Dibayangkan kalau kita ada orang yang menghalang penjaga gol daripada melihat bola tu, mudah untuk kita rimbat masuk gol. Betul. Begitu juga lah Baxia ni yang menjadi penghalang. Yeah. Dia duduk dekat depan Bruno, dia menadah segala damage dan memberikan satu kedudukan yang selesa lah untuk Bruno tersebut. Tapi Wanwan ni tetap diambil walaupun tadi sudah pun dikuncikan. Adakah disebabkan Baxia yang ditampilkan menjadi satu peluang untuk crossbow off time? Saya rasa sememangnya nak gunakan Baxia untuk dapatkan stack. Tapi berdasarkan poin yang awak sebutkan sementara tadi kan, teringat saya kepada peminat-peminat untuk pasukan Manchester United. Di mana Onana sepertinya tiada mata untuk menghalang gawang gol. Tapi ya, Valentina terus saja dikunci oleh pasukan Lilgun terlebih dahulu. Ini antara hero yang terbaik untuk ada dekat bahagian mid lane. Walaupun saya menjangkakan Lilia akan dipilih sebab kan dah ada Frederick dan begitu juga dengan dah ada Wanwan. Jadi mungkin mereka akan gunakan Lilia untuk pressure dekat bahagian yang lebih dekat di mana Frederick mungkin akan menghadapi sedikit kesukaran. Untuk pasukan Lilgun ketika ini, mereka keluarkan Yuzong. Adakah mereka ingin menggunakan hero flanking terus kat bahagian backline memandangkan jungle mereka lah jungle tank. Jadi mereka memerlukan EXP yang bersifatkan
ada pergerakan pantas untuk macam Khalid ke, lapu-lapu rasa sekarang ni okey tak kalau dari bilik? Lapu-lapu kalau diambil oleh pasukan Lilligan sebenarnya bagi saya masih lagi cukup okey, sebabkan shield tersebut satu boleh untuk menanda crossbow obtain dengan baik. Yang kedua, dengan adanya penggunaan Raging Slash seringkali menyukarkankan untuk Fred Drain sebab dia akan guna energy eruption tapi immune pula, tak boleh nak buat apa. Jadi itu akan membazirkan saja energy eruption dengan cukup-cukup mudah. Selain daripada itu, kalau kita cerita tentang mid lane untuk pasukan Burmese Ghost seperti yang awak ada sentuh tadi, Onana, saya tak rasa itu satu meta yang baiklah sebab sekarang kita tak biasa untuk nampak Onana. Kebanyakannya mungkin dekat bahagian rank ada untuk pemain-pemain wanita yang menggunakannya. Nana Gajah. Oh, itu Nana. Lain. Lain. Yang tu Nana Gajah. Tapi dulu out of meta lah. Yes, itu out of meta. Yang tu out of meta. Satu out of meta, satu out of talk. Lil Gun. Mereka masih lagi ada satu EXP yang mereka akan keluarkan kemungkinan besar untuk pasukan daripada Burmese Gold. Antara yang mereka boleh keluarkan, tapi mereka memilih untuk keluarkan Fanny. Mengapa? Yang menjangkakan bahawa Frederick ini akan letakkan dekat bahagian EXP dan adanya Fanny untuk menghalang Bruno dekat bahagian lain. Jadi saya rasa satu band yang menarik untuk pasukan Lilligan membaca sedikit pergerakan daripada drafting untuk pasukan Burmese Gold. Dia ada kemungkinan, walaupun tak tinggi, tapi kemungkinan itu akan menyebabkan Bruno tu dalam masalah sebagainya. Betul. Dan kenapa mereka keluarkan Fanny juga? Berkemungkinan mereka nak gunakan support hero dekat bahagian rumah. Tepat sekali. Tapi kali ini, Makito yang bakal diambil untuk menjadi satu kekacauan di bahagian EXP lane, cutting lane daripada Aizen. Kita dah lihat bagaimana pemain ini cukup mahir dalam melaksanakan tugasan selaku pengalihan isu dia. Kalau ada hero-hero kiting ni, dia kena jadi orang kata attention seeker sikit. Kena cuba sedaya upaya untuk menarik 3-4 orang datang ke kawasan EXP tersebut, memberikan serba sikit masa, dan itu adalah kelebihan untuk Aizen sendiri. Boleh masuk dan keluar. Kalau anda tak berjaya untuk lihat bagaimana permainan daripada Aizen, okey, saya rasa macam mungkin glue. Mungkin. Saya tak tahu, tapi saya ada rasa-rasa glue yang diambil. Itulah tu. Bila awak cakap pendapat awak? Ya, saya rasa glue okey. Glue okey, eh? Ya, okey juga kat sini sebenarnya untuk berhadapan dengan... Glue dengan apa? Franco. Franco saya mungkin baik. Wow! Tepat sekali tekaan daripada Shamilo. Oh, sampaikan coach dia bertepuk tangan. Wow, wow, wow. Satu pick yang cukup mengejut untuk pasukan Burmese Gold. Ya. Bagaimana kita baru je nak sebut terus diambil. Okey. Tapi logiknya kat sini, kalau dia kedapatkan glue adalah di mana dia nak berikan sedikit tekanan. Ya, dia akan kalah rotasi daripada Makito. Sebabkan Makito boleh cutting ini dengan mudah dan sebagainya. Tapi dengan adanya glue dekat bahagian team fight nanti, terutamanya dekat bahagian turtle, akan menjadi kelebihan yang besar kepada pasukan daripada Burmese Gold ini. Sebabkan ada glue yang akan mengganggu. Kemudian Franco dengan adanya beladihan, kalaulah Baxia itu diketuk, digigit, all in damage akan terkena kepada pemain ini dan akan mengganggu. Saya rasa pasukan Burmese Gold gunakan komposisi hero yang mereka ambil ni untuk menangkan secara 100% dekat bahagian turtle nanti. Secara jujurnya, mengenai glue dan juga Franco, ini adalah satu komposisi basic apabila kita bermain di dalam meta tank jungler. Sebab kita tahu pada saat dahulu, glue ini sangat-sangat popular disebabkan dia mampu untuk melakukan punishment ke atas tank jungler yang cuba untuk berada di hadapan yang orang kata macam memang kononnya berkorban nyawa. Kali ini kalau ada grab-grab, terus dikorbankan secara lebih mudah untuk pasukan daripada glue tersebut. Tapi apapun, drafting sudah dilengkapkan, segalanya sudah pun dipersiapkan. Kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk pembukaan bagi peringkat kumpulan hari yang keempat. Perlawanan di antara pasukan Lil Gun daripada Mongolia berhadapan pasukan Burmese Gold daripada Myanmar. Harapan terakhir untuk wakil daripada Myanmar, kalau mereka tertewas game yang mereka ada ketika ini, bermakna mereka terpaksa untuk mengucapkan selamat tinggal dalam saingan M-Series. Ethan telah pun bergerak ke arah Orange Buff tapi hanya mengintai peluang sahaja. Retri telah pun ditekan oleh Nico tapi ditekan dengan agak awal, jadi info daripada Ethan tu tidak boleh dikatakan info yang salah mungkin akan diberikan. Dan tim Lil Gun ketika ini dengan adanya Baxia, kenapa Baxia sentiasa dipilih? Awak lihatkan bagaimana dengan adanya Season Hunter, farming daripada Baxia sendiri kalau tak gunakan talent tersebut juga mampu untuk melakukan farm yang agak pantas dengan ketebalan yang dia ada, firmness, meningkatkan physical dan juga magic defense dengan cohesive blast. Jadi kat sini farming daripada Baxia sejujurnya memang sangat pantas. Kita akan nampak dekat 5 minit yang pertama, kemungkinan besar kalau Zaura teruskan farming dekat kawasan jungle Burmese Gold, leading daripada level mungkin akan jadi dua perbezaan. Ya, tapi saya tertanya-tanya untuk Valentina ini, mungkin akan ada sedikit kesukaran
apabila berhadapan dengan Fredrin sekiranya dia bermain secara agresif. Namun apa yang saya jagakan permainan daripada Forbid mungkin seakan-akan apa yang dilakukan di Wildcat. Berhadapan dengan Angela, dia seringkali menggunakan Ultimate Angela ini sebagai satu alternatif untuk bergerak dengan lebih pantas. Bagaikan ada arrival dalam tangannya. Bergerak ke bahagian bawah, lalu terus saja memberikan bantuan ke bahagian atas. Itu adalah satu perkara yang cukup menjengkelkan sekiranya idea tersebut dilaksanakan oleh Forbid. Lika terus saja dikeluarkan oleh Shadow untuk melarikan diri sebentar tadi. Jadi turtle yang pertama ketika ini akan muncul. Tiada Flicker untuk pasukan Bumi Skull, terutamanya dekat bahagian DX. Dia agak berbahaya untuk mereka. Team Lil Gun. Inilah rotasi yang bagi pendapat saya sebenarnya terbaru dekat patch kali ini, iaitu memaksa EXP untuk keluarkan resource skill. Bazirkan Flicker, bazirkan ultimate, bazirkan nyawa. Itu sebenarnya rotasi yang sangat bermanfaat untuk turtle yang pertama sekarang yang akan dimulakan oleh Team Lil Gun. Ya, tepat sekali. Agak sedikit perlahan daripada Lil Gun untuk masuk ke kawasan ini. Lihatlah bagaimana grab-grab berjalan untuk dapatkan Shadow. Shadow cuba untuk masuk. Nico! Nico yang berjalan untuk dapatkan tersebut. Pasukan Lil Gun tertewas seorang pemain di bahagian Godland juga. Mereka juga menghadapi satu masalah yang cukup besar di kawasan turtle. Ethan ditumbangkan. Dua mata pembunuhan untuk pasukan Burmis Gold dengan 1,1 ribu gold. Untuk mini kedua, sangat-sangat pantas. Yap, sangat pantas seperti yang kita dijangkakan juga sebenarnya. Drafting daripada pasukan Burmis Gold memang bersifatkan pengambilan objektif dekat bahagian turtle yang pertama. Ya, walaupun Shadow kehilangan sedikit level, tiada Flicker, tapi kita tahu bagaimana Glue boleh bergerak ke depan dengan sangat-sangat pantas juga. Dengan adanya dan juga speed-speed sedikit sebanyak akan membantu sebenarnya Burmis Gold untuk bergerak. Tapi sekarang di Aizan. Memang bermasalah besar apabila adanya banyak grab control yang dikeluarkan oleh pasukan Burmis Gold. Aizan tak fikir mana lagi nak pergi. Energy Eruption ada. Immobilize daripada Glue ni pun ada. Itu menyukarkan keadaan. Tetapi dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Lil Gun untuk mereka bergerak ke bahagian bawah ini. Yap, dapatkan Orange Buff. Terus saja merompak kawasan pasukan Burmis Gold ketika ini. Team Lil Gun berjaya untuk mendapatkan resource jungle akan diberikan kepada Zaura sedikit demi sedikit. Dalam pertempuran yang berlaku sebentar tadi, Zaura tidak dikorbankan. Dia menggunakan Baxia Shield Unity untuk melarikan diri. Tapi untuk Burmis Gold, Stitch berjaya untuk dapatkan kill yang penting di bahagian atas. Bebex terus saja ditumbangkan sebentar tadi. Dan Timiko membalas semula dengan pengambilan Orange Buff dekat bahagian atas. Jadi sekarang ni untuk jungler masih lagi sama untuk kedua-dua pasukan. Tidak jauh beza sebenarnya. Keluarkan oleh Blink sama tidak terkena. Daripada segi optimization, kita nampak bagaimana sekarang ni ramai untuk good laner yang pilihan pertama mereka adalah kasut dari awal-awal. Mereka siapkan kasut. Tapi sekarang ni tak perlu. Sebab ke gold lane sekarang ni kebanyakannya bermain dekat laning sahaja. Jadi fokus kepada satu item terlebih dahulu, baru siapkan kasut. Itu perkara yang lebih baik yang saya perhatikan ketika ini, yang menyebabkan kenapa sebentar tadi Bebex berjaya untuk menyiapkan Husclaw seawal minit keempat. Ya, saya memang kebanyakan marksman saya tak gunakan kasut. Sebab banyak marksman saya gunakan, kasut mereka sudah pun cukup cantik. Jadi tak perlu untuk memberikan serba sedikit masa ataupun usaha yang lebih untuk mendapatkan kasut baru. Lebih jimat. Tapi pada saat ini Turtle akan mula untuk didapatkan. Retribution yang kurang baik daripada Nico mengakibatkan Turtle dimiliki oleh Pascal Lil Gun. Hanya Hadgan untuk memberikan serba sedikit peluang bagi Nico bertahan. Malah dikembali dengan satu damage yang besar. Aizen hampir saja untuk dikuburkan. Tetapi lihat bagaimana. Bukan sekadar Turtle yang diinginkan tetapi menarik bagian atas juga. Cuba untuk dimiliki oleh Burmis Gold. Ini sangat baik sebenarnya untuk pasukan Burmis Gold. Mereka tahu yang bahawa mereka akan kuat dekat bahagian turtle. Jadi mereka menghantarkan 4 pemain. Dan Team Lil Gun, mereka melakukan reaksi yang pantas. Mereka tahu yang mereka tak ada kelebihan sangat. Jadi mereka hantar 5 terus dekat pengambilan turtle yang pertama. Mereka berjaya dan di bahagian atas. Tak ada apa-apa. Stage akan berjaya untuk dapatkan satu turret terlebih dahulu di bahagian atas. Masa-masa. Mereka mungkin tak lihatkan bukan masa. Lama betul stage dekat bahagian atas. Daripada turtle mula, dia dah ke atas dah. Saya rasa lebih kepada mereka nak lakukan apa-apa. Dah dulu semua benda dikeluarkan. Forbid dilenyapkan begitu sahaja. Bloody Hunt dan juga Flicker. Tambahkan lagi dengan Energy Eruption. Mana dia nak lari? Ya, hari ini pasukan Burmis Gold nampak garang. Tapi adakah ini sebahagian daripada perancangan Lil Gun semata-mata? Zaura dengan penggunaan Crossbow Tank, dia hampir saja untuk ditumbangkan tetapi masih lagi terselamat. Lebihan untuk tank jungler ini menadah damage yang dikeluarkan oleh Stitch. Betul. Satu hook telah dilepaskan oleh Zaura seperti tadi. Tapi bagaimana kebalnya pemain ini. Baru ada Molten Acid dan juga Steel Leg Plate. Dan juga sedikit stone yang akan memberikan beberapa HP. Walau bagaimanapun, kekuatan Zaura ataupun Baxia ini sudah tak kepada ultimate-nya. Yang akan menyebabkan kenapa dia sedikit kebal. Tapi untuk Aizen yang menyiapkan Hunter Strike. Jadi penetration mungkin akan berlaku dengan lebih menyakitkan. Shino dibantu pula dengan Hard Guard. Mereka cuba untuk masuk dekat bahagian teamfight. Tapi mereka dua saja.
dua orang pun boleh untuk bertahan berhadapan dengan 4 orang. Saya tak rasa dia patut flicker pun. Sebab kalau dia tak flicker sekalipun, saya rasa dia boleh terdapatkan sekurang-kurangnya seorang pemain. Tetapi sekarang ni pertahanan bagian atas cuba untuk dilaksanakan juga oleh Shadow. Sementara menar di bawah, sudah pun berjaya untuk dimiliki oleh Burmese Gold. Dan dalam waktu yang sama, pemain-pemain pasukan Lil Gun terpaksa untuk membiarkan sahaja Purple Buff ini dimiliki oleh Nico dengan mudah. Nico berjaya untuk dapatkan level 10 terlebih dahulu. Kalau untuk Zaura, level 9 hampir kepada level 10. Masih lagi okey sebenarnya. Ray 3 tidak akan digunakan lagi oleh Nico, tapi Zaura akan berjaya. Ethan percubaan dengan penggunaan Minion Fury tersebut. Malah Hadgat sudah dibazirkan ke atas seorang Roma. Keluar kembali Forbid untuk memberikan serbuk sedikit serangan. Tapi Zaura yang dikorbankan. Serta dikatakan berjaya untuk dapatkan Ethan. Bukan setakat satu mereka cari yang kedua. Nico nyawa yang sangat rendah. Cuba untuk mengeluarkan Fury. Tapi dalam waktu yang sama, gerakan tersebut tidak berjaya untuk dikeluarkan, dipatahkan mudah oleh Babex. Namun, dua perbasingan, satu tarikan, sekali lagi Blinks dengan cukup cemerlang memberikan peluang untuk crossbow yang diaktifkan. Tetapi kali ini, gerakan tersebut masih lagi tidak berjaya untuk dielak oleh tim Lil Gun. Blinks ke belakang, Forbid berjaya untuk mengelak serangan dari Shadow dengan penggunaan grab-grab tersebut. Malah makan tuannya sendiri, yaitu Shadow yang diperangkap di kawasan dalam. Ini target pas ke Lil Gun. Tapi debut yang baik daripada Shadow. Ya, betul. 2-1-3 untuk pemain ini. Bagaimana dia merosakkan backline pasukan tim Lil Gun. Begitu juga dengan frontline mereka juga. Dipecahkan begitu sahaja. Kalau bagaimana Zaura berada dekat bayang hadapan, apabila dia bertenggek ke atas Zaura, tak ada cara untuk melarikan diri melainkan Baxia Shield Unity itu tidak diganggu. Tapi sekarang ni kalau dia gunakan dia punya roda, masih lagi semua orang akan pergi ke depan. Macam mana Baxia untuk larikan diri? Dan ini memudahkan 1-1 untuk dapatkan stack. 3-0-1 untuk 1-1 dengan perbezaan gol 7,000 untuk pemain ini nak dibandingkan dengan Bruno yang hampir 5,000 sahaja. Perbezaan yang sangat-sangat ketara. 3 atomization telah pun disiapkan oleh 1-1 dan fokuskan kepada Windtalker. Jadi dia punya attack speed akan serasi dengan dia punya pergerakan. Blink yang akan dia boleh gerak, dia boleh gerak tersebut akan menyebabkan bagaimana stack yang dia boleh kumpul akan menjadi sangat-sangat pantas. Dan Burmese Gold ketika ini kelihatan sangat-sangat berbeza dibandingkan dengan 2 hari, 3 hari group stage sebelum ini. Ya, tepat sekali. 10 saat berbaki untuk Lord muncul. Lil Gun masih lagi di belakang, masih lagi dipenjara oleh pasukan Burmese Gold. Tidak boleh untuk kemana-mana dengan terlalu jauh. Sudah pun 60% kawalan map berpegang kepada Burmese Gold. Dan mereka berjaya untuk memaksimalkan empire mereka untuk mendapatkan farm yang sudah pun meletakkan mereka jauh di hadapan. Sekarang ini pancingan untuk Zaura ke depan. Grab-grab juga dipakai. Adanya juga satu pick-up yang baik. Akan ada crossbow tank untuk diaktifkan. Tetapi lihatlah bagaimana crossbow tank tersebut mengenai dua orang pemain. Double kill dimiliki oleh Nico. Begitu mudah untuk Burmese Gold dapatkan dua orang di waktu yang sangat-sangat genting ini. Adakah perjalanan Burmese Gold akan diteruskan lagi dengan kemenangan yang sangat meyakinkan ketika ini? Walaupun masih di awal itu kita katakan, Aizen akan menarik Shadow ke belakang terlebih dahulu. Flicker terpaksa digunakan oleh Blinks. Melarikan diri dan bebek. Bye-bye. Sangat-sangat kemas daripada Blinks. Bukan sekadar eye hook yang tepat, malah penggunaan bloody hand flicker itu yang itu dipakai dengan cukup baik. Mungkin ada orang kata itu adalah orang kata gerakan-gerakan murahan, tetapi itu sebenarnya adalah satu gerakan yang memang dikunci sama dia. Lock habis-habis, tak boleh untuk aku ke apa-apa. Betul, saya setuju. Burmese Gold sekarang ni kelihatan berbeza. Bagaimana Nico akan pergi ke depan, double stun akan dikeluarkan. Satu tusukan akan memperlahankan pasukan musuh. Ray 3 lagi dengan adanya energy eruption membantu sebenarnya Blink untuk aktifkan dia punya iron hook dengan lebih tepat. Dan maksudnya sekarang ni tim Lil Gun, mereka terpaksa bermain secara pasif. Kelihatan mungkin satu inhibitor turret akan dapatkan terlebih dahulu, tapi sebenarnya masih lagi ada Holy Healing dan Burmese Gold akan mendapatkan kesemua turret luar dari perkuasaan tim Lil Gun. Payback dengan 1-2-1. Secara jujurnya, walaupun satu lagi tarikan Blinks berjaya untuk dapatkan 4-beat. Seorang lagi damage dealer sudah pun ditumbangkan. Berbagi bebek saja untuk dipertaruhkan selaku seorang damage dealer. Blinks ke bagian depan. Tapi dalam waktu yang sama, pemain-pemain Lil Gun terpaksa untuk merundur, meninggalkan inventory tersebut untuk dimusnahkan oleh Stitch. Satu sudah pun tumbang, mencari yang kedua di bagian atas sana. 4 menentang dengan 5. Hardcore masih lagi ada. Tapi Aizen masih lagi tidak mampu untuk menarik damage yang dikeluarkan oleh Stitch. Zaura juga cuba untuk bertahan, tapi crossbow tank sudah terbang ke arah langit. Sedikit saja lagi diperlukan untuk mendapatkan kill. Namun menara terlebih dahulu dijadikan sasaran untuk pasukan Burmese Gold. Berpuas hati dengan serangan mereka. Ramalan saya sebenarnya tim Lil Gun kehilangan satu inhibitor turret. Tapi sebenarnya Burmese Gold
berjaya untuk tumbangkan dua. 10,000 untuk Wan-Wan ketika ini dah siapkan Malefic Roar. Dikombokan lagi, digabungkan lagi dengan Demon Hunter Sword. Itu yang sangat memedihkan. Zaura di bahagian hadapan. Ya, dia boleh tadah. Tapi kalau nyawanya menjadi sangat-sangat rendah, ada banyak peluang pada pasukan Burmese Gold untuk dapatkan resource yang lain. Sekarang ini jungle dijulik. Kalau Lord yang seterusnya akan muncul, mereka mampu dapatkan dengan mudah. Tapi Shadow pergi ke depan. Shadow bermain dengan cukup-cukup cemerlang. Walaupun dia pilih beliau, kali ini mencari satu pick up yang baik. Dengan penggunaan hard guard yang masih lagi belum digunakan, ini menandakan pasukan Burmese Gold masih lagi ada peluang untuk mereka masuk lagi. Barbie dihantar dengan satu guna Abrasive Rub yang menumbangkan mananya. Dan disitulah Steve mulai untuk terbang, memberikan satu lagi kill. Unstoppable. Cukup sukar untuk dihenti. Malah yang bakal terhenti mungkin saja pernapasan untuk Lil Gun bagi pusingan pertama ini. Kristal terbuka luas. Inilah dia penamat untuk mata pertama bagi pasukan Burmese Gold daripada Myanmar. Transisi Lil Gun kalah di game yang pertama, tapi Burmese Gold, wow, prestasi yang sangat meyakinkan. Early game yang agresif, Wan-Wan yang tiada obatnya bergembira buat seketika. Satu lagi mata diperlukan, mereka wajib menang 2-0 kalau mereka nak letakkan peratus yang lebih tinggi untuk mereka layak ke peringkat seterusnya. Sekurang-kurangnya kalau 2-0 mereka akan jauh lebih aman dan tenang untuk hari ini. Tapi Lil Gun, mereka juga tidak boleh untuk memberikan kemenangan mudah. Sudah berjuang lama di wildcard, meletakkan satu ekspektasi yang tinggi, termasuklah ekspektasi bahawa mereka akan kalah di pusingan pertama ini. Kita sudah pun menjaga keperkara tersebut. Bagaikan tradisi untuk Mongolia. Saya tak tahu Mongolia tu, mungkin Mongolia semua tengok Maharaja Solos. Solos selalu cakap, biasalah first game. First game macam tu. Ya, selalunya macam tu. Yang keduanya, mereka ada caster yang sama macam Sid dengan Mar. Yang dia memang sentiasa kalau main dia jadi 3 game. Jadi 3 game. Kenapa? Kenapa? So, akan menyebabkan keadaan ini akan menjadi lebih panjang. Tapi saya rasa MVP untuk game kali ini akan diberikan kepada Wan-Wan yang digunakan oleh Stitch. Kemungkinan besar. Jadi kita akan saksikan dekat kamera MVP. Dan jawapannya, akan diberikan. Saya yakin dia kan. Yakin betul kan? Takkanlah. Jangan gelak. Stitch 5-0 dengan gol per minit 913, skill participation dengan 79%. Dan patutlah inspire dia, kerap kali dikeluarkan. Wow. Pull yourself together. Kita bersama-sama sehingga akhir hayat. Itu nama talent tersebut. Dia tak bersama-sama. Dia pull yourself tu di sendiri. Sorry. Pull yourself together. Dia bukan pull ourself. Kita ibaratkan kita kena main sama ini. Okay, ini 5v5. Kita nampak bagaimana Stitch bermain dengan sangat-sangat cemerlang dekat game kali ini. Dibantu dengan double setup. Triple lah sebenarnya. Shadow. Ego dan juga Blink. Tapi Shadow main gempak gila game ni. Ya. Wow, Shadow. Main debut baru. Pemain yang agresif. Glue menjadi pilihan. Walaupun itu adalah bukan hero yang dipandang sangat untuk passion baru ni. Tapi membantu sebenarnya pasukan Burmese Gold. Harapan mereka sekarang ni ada sedikit. Ada lampu LED untuk menyuluh harapan mereka sebenarnya. Tapi bagi saya, sebenarnya walaupun Stitch ni MVP, tapi dia punya job scope kedua paling mudah. Yang pertama paling mudah Lina lah. Dia kedua paling mudah. Kerana kalau kita tengok, semua Abrasive Rub, semua Energy Eruption kemas daripada Nico. Iron Hook yang baik daripada Blink. Flicker, grab daripada Shadow. Saya cakap dengan awak, kalkulasi dia punya marking tu memang betul-betul tepat. Sentiasa untuk mendapatkan satu peluang yang cukup-cukup mudah untuk mendapatkan seorang main. Walaupun ramai orang mengatakan, memang tak cukup damage ni. Ada Wan-Wan dengan Angela je kan. Tapi Shadow dia, glue ni, dia akan jadi high damage kalau dilawan dengan hero-hero yang mobility-nya rendah. Contoh macam Baxia, macam Minotaur ni. Tambah lagi kalau kita tahu bagaimana Love Wave daripada Angela tu akan merendahkan movement speed. Betul. Akan merendahkan pertahanan enemy. Mm-hmm. Jadi apabila Puppet String lagi. Jadi ketika mana Love Wave sentiasa ditekan kepada pasukan Lil Gun, contoh macam Zaura apabila terkena tangkapan, kena Love Wave. Ethan kena Love Wave. Aizen juga kalau kena Blink punya peladihan, kemudian kena sedikit efek daripada Love Wave tersebut. Yang akan menyebabkan pertahanan tu menjadi rendah dan penetration daripada Wan-Wan tu menjadi lebih tinggi. Kena ingat dia juga ada Sea Halberd kat situ. Jadi dia akan mengurangkan siapa?
1-1, ingatkan Angela tadi. Angela tak buat si helmet bang. Dia buat Nicholas of Durant selalunya. Tapi kalau siapa yang buat si helmet tu korang memang Wak Maxman Angela lah jawab dia. Tapi the rich guy, the carry akan diberikan kepada Stitch dengan 80,000 tempat eh. Ui. Wow. Cantik dia punya damage dot. Setback Zaura dengan 131,000 Forgotten One diberikan kepada Blinks dengan 9 total assist yang menjadi untuk dapatkan. Kali ini kita nampak Burmese goal yang sedikit berbeza, tapi dalam masa yang sama masih lagi dikekalkan prestasi yang sama daripada pasukan Lil Gun. Dan damage dealt daripada 1-1 tu 80,000. Yang lain 80,000 tu juga ingat di bebek senyum. Bruno dah lah early game menjadi hero. Tadi Bruno kalah 1v1 kalau saya 1v1 ke? Ya. Yang awal-awal pertama tu. Tiba-tiba Stitch dapat kill. Saya rasa lebih kepada dia lawan poking. Mungkin lepas tu inspire. Yes, dia inspire. Lepas tu tiba-tiba dia dapat LT. Sebab kan dapat turtle first kan? Ha, betul. Jadi dia menyebabkan kenapa Bruno ketinggalan sedikit. Yang akan menyebabkan